Teman-teman, salam kenal. Izin saya di channel ini akan men-sharingkan tema transportasi karena transportasi itu berkaitan dengan kesadaran diri. Katanya transportasi itu merefleksikan perilaku bermasyarakat kita, perilaku bersosial kita, perilaku hukum gitu. Itu kelihatan dari ketika kita berperilaku dalam transportasi begitu. Goblok banget. Karena saya dari dulu, dari SD, SMP, SMA, D3, D4, S2, S3 transportasi. Jadi saya akan sharing transportasi gitu. Izin tadi saya barusan nemenin teman-teman yang sidang gitu. Jadi saya pakai baju batik. Sekarang kita buka aja karena panas gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa transportasi itu kalau kita transportasinya bagus maka negara kita bagus gitu. Keyakinan saya seperti itu kalau pemahamannya bagus gitu. Karena ada saya ada sedikit pengetahuan, izin saya sharingkan begitu. Dari dasarnya karena menurut pemahaman saya biasanya kalau saya baca buku ya, buku dalam negeri itu biasanya jeribet ruwet gitu, apa-apa dibuat sukar gitu. Kalau kita buat lihat referensi di luar itu dari yang kecil yang susah, yang gampang baru yang kesusah yang susah gitu. Jadi yang fundamental dulu. Kalau kata Einstein, jika kita tidak mampu menjelaskan sesuatu kepada anak umur 5 tahun, maka kita belum mengerti masalah, begitu, belum menguasai masalah. Jadi untuk bisa menguasai masalah, kita berusaha untuk menyampaikan dengan sederhana, begitu. Kira-kira begitu. Makasih buat teman-teman yang berkenan untuk gabung dan kita saling sharing dan ke depan kita akan terus berbagi tentang pengetahuan transportasi. Awesome, terima kasih.